Di hari kedua, anggota DPRD dari daerah pemilihan Banjarmasin Barat mengundang konstituennya yaitu warga Kelurahan Telaga Biru. Warga mengeluhakan beberapa infrastruktur Nangkaya Titian di kawasan pemukiman di wilayah Trisakti. Hingga wayah ini pun masih kadeda respon dari pemerintah kota untuk dilakukan perbaikan. Pemirsa, berikut kabar Nang selengkapnya. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin menyerap aspirasi dari warga di daerah pemilihannya masing-masing selama 3 hari dari 1 hingga 3 Juli 2021. Kegiatan perlahan dan penyerapan aspirasi warga ini digelar di kantor 5 kecamatan di Kota Seribu Sungai ini. Di hari kedua, anggota DPRD dari daerah pemilihan Banjarmasin Barat mengundang konstituennya yaitu warga Kelurahan Telaga Biru. Di masa pandemi COVID-19 ini, maka aspirasi disampaikan secara tertulis oleh masing-masing konstituen anggota dewan. Anggota DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir Wetokuni Prima TV jelang tengah hari Jumat 2 Juli 2021 mendahkan bila pembangunan infrastruktur di Banjarmasin Barat masih banyak nang belum terrealisasi. Beberapa infrastruktur nangkai titian di kawasan pemukiman di wilayah Trisakti hingga wayah ini pun masih kereda respon dari pemerintah kota untuk melakukan perbaikan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun sangat menyayangkan bila usulan perbaikan titian tersebut masih belum terpenuhi, padahal menjadi salah satu akses warga untuk melakukan aktivitas. Kelurahan Telaga Biru. Tadi dari penyampaian PLT Pak Lurah bahwa ada beberapa hal yang sangat perlu perhatian daripada pemerintah. Yang pertama masalah infrastruktur yang sudah banyak rusak. Ada di beberapa RT yang sudah dimasukkan ke Musrembang tapi belum terlaksana juga. Yang kedua, masalah titian yang ada di daerah Trisakti karena belum masuk SK wali kota untuk pemukiman kumuh sehingga belum bisa digarap. Ya, itu salah satu yang kedua keluhan dari Pak Lurah tadi. Ya, mudah-mudahan dengan dilantiknya Pak Wali Kota ini bisa keluar SK kumuh tersebut termasuk wilayah Trisakti yang dimaksud oleh Pak Lurah tadi. Itu kira-kira yang dikeluhkan oleh teman-teman dari Telaga Biru. Saud Nathan Samosir menambahkan, warga juga mengeluhkan rusaknya jalan untuk menuju ke sekolah TK. Perbaikan jalan ini harusnya menjadi prioritas untuk menunjang dunia pendidikan. Kalau saya sih melihatnya memang yang paling utama itu ya infrastruktur tadi, ada beberapa RT termasuk halaman kantor lurah yang sudah hancur. Kebetulan di sana ada sekolah TK. Kalaupun itu seperti yang disampaikan Pak Rupa tadi, kalaupun itu nggak masuk Musrembang, itu menjadi prioritas karena menyangkut fasilitas untuk umum, terutama anak-anak TK kan kalau jalan berlubang-lubang bisa membahayakan kepada dirinya. Mungkin itu yang paling kita minta diutamakan oleh pemerintah. Saud Nathan Samosir berharap aspirasi warga yang nantinya disampaikan kembali di Musrembang bisa terrealisasi agar pembangunan bisa merata.